Assalamualaikum, saya Siti Husema binti Suwaidi, nomor metrik 283337. Hari ini saya akan membentang mengenai hala tuju dan cabaran pengurusan kewangan di Malaysia. Pengurusan kewangan ialah penggunaan anggaran kewangan yang mempengaruhi keadaan kewangan dalam perniagaan organisasi. Pengurusan kewangan membolehkan organisasi merancang menggunakan projek, realisasi kewangan masa depan bagi modal harta dan barangan yang diperlukan untuk memaksimumkan pulangan pelaburan. Negara Malaysia adalah salah satu daripada 51 ekonomi pasaran sedang pesat, membangun yang mengalami kepesatan pembangunan ekonomi dan menerima pakai dasar kerajaan liberalisasi ekonomi. Yang lain menambah 13 negara peralihan seperti Eropah, Tengah dan Timur ke dalam senarai ini untuk memasukkan mereka yang menjalani pembangunan serupa tetapi perstrukturan semula daripada ekonomi yang dirancang oleh kerajaan. Seterusnya adalah sistem belanjawan yang diubahsuai. Pada tahun 1997, sistem belanjawan ubahsuai telah dilaksanakan di badan berkanun yang menerima peruntukan operasi daripada perbendaharaan, iaitu Perbendaharaan Malaysia pada 1996. MBS telah dibangunkan untuk memperbaiki kelemahan dalam sistem belanjawan, program dan prestasi yang dilaksanakan sejak 1969. Seterusnya adalah sistem pengauditan dalaman. Sistem pengauditan dalaman mula diperkenalkan pada tahun 1979 dengan juru audit bertanggungjawab ke atas pemerhatian bebas dan tetap terhadap aktiviti organisasi. Setiap jawatan kuasa termasuk ketua eksekutif, pengarah audit dalaman dan akuntan dan bertanggungjawab untuk menyemak pematuhan terhadap prosedur kewangan, mengemaskini akaun, mengeluarkan tender pembelian dan memantau tindakan sebagai tindak balas kepada ulasan Ketua Audit Negara Malaysia Government 2000. Seterusnya adalah struktur sistem kewangan Malaysia. Institusi kewangan sistem perbankan. Sistem perbankan terdiri daripada Bank Negara Malaysia, Bank Pusat Malaysia, Institusi Perbankan, Bank Perdagangan Syarikat Kewangan, Bank Sedagar dan Bank Islam, dan berbagai kumpulan, rumah diskaun dan pejabat perwakilan bank asing. Seterusnya adalah pengantara kewangan bukan bank. Secara amnya, institusi kewangan dalam sistem perantara kewangan bukan bank dikawal oleh pelbagai jabatan dan agensi kerajaan. Seterusnya adalah institusi kewangan pembangunan. Institusi kewangan pembangunan mempunyai tujuan khusus untuk menyediakan modal jangka sederhana dan panjang, serta menggerakkan tabungan. Terdapat antara tiga institusi, yaitu yang pertama adalah institusi simpanan. Bank Perdagangan dan Syarikat Kewangan merupakan dua kumpulan institusi pemungut deposit terbesar di Malaysia. Institusi simpanan di Malaysia ialah Bank Simpanan Nasional BSN dan Koperasi. Yang kedua adalah Kumpulan Wang Simpanan dan Pencen. Kumpulan Wang Simpanan dan Pencen PPF ialah sekumpulan skim kewangan yang direka untuk menyediakan anggota dan tanggungan mereka dengan ukuran keselamatan sosial dan bentuk faedah perserahan, perubatan, kematian atau hilang upaya. Kumpulan Wang Simpanan dan Pencen utama di Malaysia terdiri daripada Kumpulan Wang Simpanan Pekerja KWSP, Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Yang ketiga adalah Syarikat Insurans. Dana insurans ialah dana yang dikutip dalam bentuk premium insurans yang dibayar oleh pemegang polisi insurans untuk perlindungan daripada malapetaka seperti kehilangan upaya, bekerja, sakit, kebakaran, kemalangan, dan kecurian. Seterusnya adalah pelaksanaan pengurusan kewangan di Malaysia. Berhubung dengan perancangan dan kawalan ke atas urusan pengurusan kewangan, Kerajaan Malaysia telah menyediakan beberapa peringkat mekanisme pengurusan. Tujuan utamanya adalah untuk menyediakan mekanisme yang cekap dan berkesan bagi memastikan sumber awam dapat digunakan dan diurus dengan betul dan objektif tercapai. Kemudian, peruntukan undang-undang dalam pengurusan kewangan sektor awam Malaysia terdiri daripada undang-undang yang dibuat oleh pihak berkuasa, perundangan, peraturan dan piawai perakunan. Undang-undang tersebut termasuk perlembagaan persekutuan, akta, eknamen, dan serta ordinan. Isu berkenaan pengurusan kewangan di Malaysia yang paling utama adalah rasuah. Rasuah boleh dianggap sebagai salah guna kuasa untuk kepentingan perasuah itu sendiri atau kumpulan yang boleh menyebabkan urus tadbir yang lemah khususnya dalam pengurusan kewangan di negara ini. Sebagai inisiatif untuk memerangi rasuah, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM telah ditubuhkan pada tahun 2008.
Akibatnya kerajaan terpaksa mengeluarkan kos yang tinggi bagi meminimumkan aktiviti tidak bertiga ini yang boleh menjejaskan daya saing negara. Seterusnya adalah kekuatan dan kelemahan pengurusan keuangan di Malaysia. Pertama adalah kekuatan. Kekuatan pengurusan keuangan yang berkesan boleh membantu Majlis Perbandaran untuk mengubah kawasan setempat mereka menjadi tempat yang lebih baik untuk tinggal dan bekerja. Salah satu tanggungjawab terbesar ahli majlis ialah meluluskan dan memantau secara berkala belanjawan Majlis Perbandaran yang menyediakan wang untuk melaksanakan visi. Seterusnya adalah kelemahan. Terdapat tiga kelemahan, iaitu yang pertama adalah ketidakpastian tentang masa depan. Andaian tentang keadaan masa depan yang berkaitan dengan projek berfungsi sebagai kelemahan penting dalam pengurusan keuangan. Sifat masa depan tidak dapat diramalkan dan kebanyakan masa perkara tidak menjadi seperti yang kita jangkakan. Kedua adalah ketegaran. Dengan mewujudkan kriteria khusus untuk menilai prestasi, pengurusan keuangan menyumbang kepada ketegaran dalam organisasi. Semua piawaian ditetapkan selaras dengan satu set kriteria. Dan ketiga adalah peralihan pentas dalam persekitaran dan dalam dasar awam. Undang-undang dan peraturan kerajaan yang mengawal persekitaran ekonomi mungkin berubah secara mendadak yang memberi kesan negatif ke atas perusahaan keuangan. Seterusnya adalah analisis. Malaysia telah memperkenalkan Akta Tata Cara Keuangan 1997 sebagai garis panduan untuk kawalan dan pengurusan keuangan awam. Akta itu juga menetapkan pelbagai prosedur keuangan dan perakaunan. Sehubungan dengan itu, Akta Tata Cara Keuangan 1997 berfungsi sebagai dokumen rasmi bagi setiap jabatan di agensi kerajaan untuk dirujuk sebagai asas dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab keuangannya. Seterusnya adalah cadangan penambahbaikan. Salah satu elemen rasuah yang mendapat perhatian yang lebih tinggi oleh pengawal silia ialah tindakan menerima atau memberi suapan. Mana-mana orang yang didapati bersalah melakukan kesalahan, ini akan menerima hukuman berat yang terdiri daripada penjara sehingga 20 tahun dan denda tidak kurang daripada 5 kali ganda nilai bersamaan suapan atau minimum RM10,000 Malaysia. Penambahbaikan dalam sistem perusahaan keuangan dianggap sebagai salah satu strategi pencegahan untuk membolehkan sistem pemantauan berkesan dalam operasi kerajaan. Akhir sekali adalah kesimpulan. Pengurusan keuangan ialah mekanisme untuk kerajaan menunjukkan prestasinya kepada orang ramai secara telus dan dengan berbuat demikian untuk mempamerkan akuntabiliti dalam menguruskan dana awam. Kelemahan dalam pemantauan hutang kerajaan mencerminkan tarbiyah urus yang lemah yang akhirnya boleh membawa kepada kehancuran organisasi serta awam dan akhirnya ekonomi seluruh negara.